ada orang kata ni, kita ni orang biasa, mana boleh faham. Itu ulama je faham. Itu satu alasan yang tak benar. Kalau begitu, tak payah dah buat kuliah-kuliah apalah. Tak payah bagi orang faham. Hampa ulama dah faham. Yang faham tu pun tengok tak faham-faham pun. Eh, aku cari dalam Quran sendiri, aku cari dalam sunnah. Kaedah usul mana hang pakai nak keluarkan hukum ni? Aku pinjam hak Imam Syafi'i. Jadi hang masih bertaklid dengan Imam Syafi'i. Betul. Hang nak buat mazhab sendiri, hang kena reka kaedah usul sendiri. Mampu ke tak? Tak mampu. Bila tak mampu, wajib bermazhab lah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya kita senantiasa doakan keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sehat senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi yang belum punya pekerjaan, kita doakan semoga cepat dapat pekerjaan, dan yang sudah mempunyai pekerjaan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, senantiasalah berdoa untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kehidupan kita kalau sudah mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka insyaallah hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video lagi ya. Perlukah berperang kepada madhab ya, meluruskan kepahaman Syekh Fuad, Ustadz Auni dan Dr. Maza dan juga Dr. Rora. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Saya sudah penasaran bagaimana pembahasan kali ini. Let's go. Oke, jangan lupa subscribe guys. Ya, okey. Okey. Soalan saya tanya dulu ya. Pegang dulu mikrofon tu. Tak, bukan nak nanya dia. Satu exercise untuk kita semua faham. Bila saudara daftar masuk mazhab? Sehingga saya nak tahu bila keluar. Masa bila daftar? Tak pernah. Jadi tak ada keluar apa, tak daftar. Dia kena keluar. Ada yang daftar pun orang pecat. Apa? So, bila kita daftar? Tak tahu dah. Okay, so siapa daftar sini? Gerakan mazhab baru ke apa? Hakikatnya ramai orang rasa dia macam terikat ataupun dia masuk satu mazhab, dia pun tak tahu bila dia masuk. Sebab itu maka saya telah buat situasi tadi. Saya boleh buat contoh yang banyak lagi. Pagi tadi semayang macam kunut, kemudian pergi beli air di mesin tu, tak kata saya jual dan saya beli. Sama juga. So, tak ada apa-apa masalah pun. As long as kita amalkan benda tu setelah kita faham. Ramai orang amal agama tak faham. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak faham, apa yang kamu tak ada ilmu. So kita kena belajar why saya kunut. Kalau saya kunut sebab pakcik saya kunut, itu bukan alasan. Sebab kita kena belajar. Everything kita belajar dalam dunia ni, daripada kita tak reti sampai kita reti, banyak maklumat kita baca every day. Kenapa tidak agama juga kita belajar? Kenapa? Ada orang kata ni, kita ni orang biasa, mana boleh faham. Itu ulama' je faham. Itu satu alasan yang tak benar. Kalau begitu, tak payah buat kuliah-kuliah apalah. Tak payah bagi orang faham. Hampa ulama' dah faham. Yang faham tu pun tengok tak faham-faham pun. Bagi tahu kat saya, dia kata semua ulama-ulama dalam dunia ni bermazhab. Pasal apa Perlis tak ada mazhab? Kita kata Perlis ni negeri yang mana dia tak nak terikat dengan satu mazhab. Tapi banyak juga pendapat-pendapat dia yang cenderung kepada Hambali, terutama dari sudut ibadat. Maksudnya
kecenderungan dia tu pada Hanbali, tapi dia tak terikat. Ada yang dia ambil daripada luar, keluasan lah yang negeri boleh bagi, itulah keistimewaan dia kan. Tapi dia kata mana boleh, ulama' dulu semua bermazhab. Imam Bukhari bermazhab. Saya tanya, Imam Bukhari mazhab apa? Dia kata Imam Bukhari mazhab Syafi'i. Saya tanya dia, siapa yang kata? Ulama' yang kata. Bukhari tak kata kan? Nah, Bukhari tak kata. Bukhari tak pernah kata dia mazhab Syafi'i. Bukhari tak pernah kata dia mazhab Hanafi. Bukhari tak pernah kata dia Hanbali. Bukhari tak pernah kata dia Maliki. Tak pernah. Tapi biasalah orang hebat ni. Orang hebat masing-masing dok mengaku dia orang tu puak dia. Orang hebat, orang yang datang kemudian merebut. Yang kita tak hebat ni orang tak merebut. Kan, tapi kalau orang tu hebat, masing-masing nak tarik ni, jomlah masuk parti saya. Jomlah masuk kumpulan saya. Tapi kalau kita tu tak hebat mana, tak ada pengaruh, orang tak peduli. Kan? Jadi Imam Bukhari ni orang hebat. Bila orang hebat, adalah orang-orang yang cuba nak tarik, nak masuk mazhab dia, supaya orang fikir, oh Bukhari pun mazhab Syafi'i. Maka As-Subki kata dia adalah bermazhab Syafi'i. Itu Subki kata dalam Tabaqat Syafi'iyah, dia menyeraikan Imam Bukhari sebagai tokoh mazhab Syafi'i. Ada juga ulama mazhab Hanbali yang menulis Imam Bukhari sebagai Abu Ya'la antaranya. Dia menulis, dia kata, dia menulis ulama-ulama Hanbali dia masukkan nama Bukhari. So mana satu yang betul? Ada yang kata dia Hanbali, ada yang kata dia Syafi'i. Nak tahu yang betul, kena tengok pendapat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kena tengok pandangan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari sendiri. Sekarang Subki kata dia mazhab Syafi'i. Abu Ya'la kata dia Hanbali. Mazhab Syafi'i kata dia mazhab Syafi'i. Apa sebab mazhab Syafi'i? Sebab pandangan dia cenderung banyak kepada mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, dia belajar dengan Humaidi. Humaidi ni rapat dengan Imam Syafi'i. Tak boleh kata gitu. Kalau setakat belajar dengan guru tu terus jadi mazhab tu. Imam Syafi'i pun Maliki, sebab Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pun boleh dikatakan mazhab Hanafi, sebab Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang bermazhab Hanafi. Akhirnya kita kena pergi kepada satu kesimpulan, macam mana pun tak boleh tengok guru, kena tengok pandangan dia yang sebenar. Maka bila kita tengok pandangan Al-Imamul Bukhari, banyak pandangan-pandangan dia yang menyelisihi pendapat Hanbali dan menyelisihi pendapat Al-Syafi'i. Maka pengkaji-pengkaji moden pada hari ini, terutamanya Syekh Muhaddis Nuruddin Itir, seorang pengkaji hadis, bila dia mengkaji pandangan-pandangan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dia beranggapan Imam Bukhari tidak bermazhab dengan apa-apa mazhab, kerana dia adalah mujtahid yang mustaqil. Dia adalah seorang mujtahid yang bebas, yang mengambil pandangan-pandangan berdasarkan kepada dalil yang dia rasa sahih dan tepat. Sebab itu Imam Bukhari ni, pendapat-pendapat dia tak, kadang-kadang dia ambil Syafi'i, kadang-kadang dia ambil Hanbali, kadang-kadang semua dia tak ambil, dia buat pandangan dia seorang. Konoknya tuan-tuan, mazhab yang keempat ini seolah bertali, tali menali ya, antara satu sama lain. Contoh kita lihat, Imam Ahmad bin Hanbal belajar daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik. Imam Malik pernah belajar daripada Muhammad Al-Hasan yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah. Muhammad Al-Hasan belajar daripada Abu Hanifah. Seolah mazhab yang empat ini tuan-tuan adalah satu mazhab pada hakikatnya. Faham tuan-tuan? Siapa kata mazhab yang empat ini punca perpecahan? Punca perpecahan apabila kita menerima dakwaan bahawa kita tak perlu kepada mazhab, hanya pegang Quran hadis saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu ada empat mazhab, kemudian kita tinggalkan empat mazhab ini, kita hanya pegang Quran dan hadis, maka bukan empat mazhab, dalam surau ini saja dah ada 100 mazhab. Betul tak? Masing-masing mempunyai kefahaman masing-masing berkaitan dengan isi kandungan Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa kata?
Siapa kata imam-imam mazhab ini tidak hormat menghormati antara satu sama lain? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal hormat kepada Imam Syafi'i. Sebab pengkat beliau menyatakan bahawa Imam Syafi'i itu umpama matahari bagi aku dan keafiatan bagi jasad aku. Beliau menyatakan, selama 20 tahun aku mengenal Imam Syafi'i dan aku tak pernah meninggalkan doa untuknya. Walaupun dia telah menjadi imam mazhab, menjadi ulama yang besar yang digelar Amirul Mukminin, ketua bagi orang mukmin dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau telah menghafaz 1 juta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 juta hadis Nabi yang dihafaz oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Tapi kita pada hari ini yang tak menghafal 10 hadis pun, hadis 40 tu pun dah belajar 10 tahun tak khatam-khatam. Kemudian kau nak cuba menghafal pula, menghafal buluh kasab dapat hudung pangkal lesap. Tiba-tiba menabik dada, tak payah pakai apa mazhab, pakai Quran hadis. Ya Allah. Ya. Ini salah satu bentuk jenayah di dalam disiplin ilmu Islam. Kita tidak menolak, kita tidak menutup pintu ijtihad. Tetapi kita nyatakan di sini bahawa kita tutup pintu itu bagi orang yang seumpama Ustaz Fuad. Kita hanya akan buka bagi orang yang seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Cuba tuan-tuan senaraikan di hadapan saya hari ini, siapa orang yang seumpama Imam Syafi'i? Siapa dia? Tak ada, tak ada. Cuba sebutkan seorang yang seumpama Imam Syafi'i. Kalau ilmu dia boleh mengatasi, bagaimana pula amal mereka? Yang mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam bulan Ramadan, sehari 2 kali khatam Quran, tuan-tuan. Dapat sebulan sekali tu nek moyang kami jobo. Tu jobo tu kan? Ya, kalau dah marah tu kena keluar cakap rembau sikit. Ya, kalau kita boleh menandingi ilmu Imam Abu Hanifah, siapa boleh menandingi amal Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah mengkhatamkan 7,000 kali khatam Al-Quran di tempat pembaringan dia wafat. Bahkan kata Abdullah Ibn Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan 1 wudu. 1 wudu. Tuan-tuan ni di antara maghrib isyak ni dah 5 kali pergi tandas. Ya? Siapa boleh buat? 40 tahun salat 5 waktu dengan sekali wudu. Ha? Boleh tuan-tuan buat? Boleh tuan-tuan buat macam Imam Ahmad bin Hanbal tersebut? Tak boleh. Sebab itu ini merupakan dakwaan kalam faghir, kalam kosong yang tidak mempunyai sandaran. Dan ini merupakan fitnah pada zaman ini, tuan-tuan. Ya, apabila kita tidak mempunyai pegangan dalam hukum fiqah, dalam ilmu ta'if, dalam ilmu tasawuf dan sebagainya, itu yang pada hari ini akhir sekali orang mengaku jadi nabi, kan? Jiran tuan-tuan. Ya. Akhir sekali yang jadi ayah pin. Akhir sekali yang zikir dengan lutut pula la ilaha illallah. Saya pun suka dua tu. Zikir lagu lutut tau. Astaghfirullahalazim. Ya. Karena kejahilan ummah pada hari ini. Ya, ini kita kena faham salah tuan-tuan, ya. Apakah hukum bermazhab? Hukum bermazhab. Hukum bermazhab, saya tak alim, saya tak reti, jadi saya ni wajiblah bagi saya sebab saya tak alim, saya tak reti. Takut orang lain hak hebat, dia rasa dia terer, dia rasa reti, aku tak payah pakai mazhab. Dia tak payah pakai mazhab. Agak-agak boleh tak? Lepas ke tak payah pakai mazhab? Dia macam ni sebenarnya. Yang dikatakan tidak bermazhab, bukan tak bermazhab, macam ni. Kita lah ni, kita ada penentuan. Kita lah ni, kalau orang tanya hang mazhab apa, kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ada satu lagi, dia bukan tak mau mazhab. Dia tak tolak mazhab. Tetapi dia nak macam ni. Dia nak sekiranya datang satu hukum. Kita kata hukum A. Dalam perbandingan 4 mazhab ni contoh, ditarjihkan, lebih disohihkan oleh ulama, yang paling kuat dalil dia ialah mazhab Hanafi tentang hukum A. Jadi dia nak ambil mazhab Hanafi punya hukum.
Datang pula hukum B, kuat mazhab Hambali, dia ambil hak Hambali. Datang hukum C, kuat hak Syafi'i, dia ambil hak Syafi'i. Dalam masa yang sama, dia tak tolak mazhab, tetapi dia tak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia ambil hak paling sahih, dia ambil hak paling rajih. Nak kata dia keluar? Tak, sebab nak keluar apa? Ini dia ambil Syafi'i, ini dia ambil Hanafi. Tapi dia tak ada penentuan macam kita tadi, tak tertakluk tetap kepada Syafi'i. Dia ambil hak umum. Jadi apa-apa pun, dua-dua masih tertakluk dalam taklukan kemazhaban. Jadi ni satu cerita lagi, orang hak betul-betul nak keluar. Aku nak pakai Quran teguh, aku nak pakai sunnah teguh. Seolah-olah tak mau terikat dengan mazhab. Agak-agak boleh ke tak? Imam Bukhari mazhab apa? Syafi'i. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Asqalani mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti mazhab Syafi'i. Walaupun mereka tu dah hebat, mereka tak buat macam hak kedua tadi, nak pilih-pilih tu dah. Mereka lebih terikat dengan satu-satu mazhab. Syafi'i aku, aku Syafi'i, aku Hambali, terikat dengan satu. Oh, hari ni hebat. Dia nak buat mazhab sendiri. Macam mana? Ambil terus dari Quran, ambil terus dari hadis. Boleh kalau kita punya kekuatan ilmu. Nak jadi mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak, sekurang-kurang satu riwayat ada 13, satu riwayat ada 15 jenis ilmu. Nombor satu, ilmu tentang Quran. Ilmu tentang Quran ada 17 jenis pula. Agak-agak nombor satu lepas ke tak? Nak jadi mujtahid mustaqil ada 13, ada 15. Nombor satu tu ilmu Quran. Ilmu Quran pula 17 dah. Kalau nombor satu pun tak lepas, tak payah ceritalah hak belah-belah lain tu. Betul. Jadi dia rasa dia terror, ambil terus Quran, ambil terus daripada hadis. Kita sekurang-kurang ilmu usul fiqh mantap. Satu lagi, ilmu istimbak hukum. Kalau kita hari ni nak cari Quran sendiri, hadis sendiri, tapi berpaksikan kepada kaedah yang dikemukakan oleh Imam Pak, maksudnya kita masih lagi bertaklid dengan mazhab juga. Betul. Aku cari dalam Quran sendiri, aku cari dalam sunnah. Kaedah usul mana hang pakai nak keluarkan hukum ni? Aku pinjam hak Imam Syafi'i. Jadi hang masih bertaklid dengan Imam Syafi'i. Betul. Hang nak buat mazhab sendiri, hang kena reka kaedah usul sendiri. Mampu ke tak? Tak mampu. Bila tak mampu, wajib bermazhab lah. Betul. Jadi imam mazhab ni ikut siapa? Ikut guru dia sebelum tu. Guru dia ikut sebelum tu. Guru dia ikut sebelum tu. Sahabat, tabi'in sampai kepada Nabi. Betul. Ke mazhab ni dia pakai kitab Feng Shui ke kitab Weda ke macam mana? Dan sampai tak mau ikut mazhab. Macam ni lah. Kiasan paling mudah. Hari ni kalau saya nak buka laptop, saya nak buka notebook, saya nak buka desktop, saya kena bermazhab. Ada tiga mazhab utama. Pertama mazhab Windows, yang kedua mazhab Linux, yang ketiga mazhab Mac OS. Operating system dia panggil OS. Sama ada nak layar pakai Windows, pakai Linux, pakai Mac OS. Tanpa guna hak ni, agak-agak boleh masuk ke tak, Mak? Tak boleh. Tak ada siapa berani nak masuk. Maksudnya waktu berkomputer saya kena bermazhab, sama ada Windows, saya kena bermazhab Linux, saya kena bermazhab Mac OS. Boleh tak ustaz saya nak reka OS saya sendiri, operating system? Silakan kalau hang mampu. Betul. Apa nama dia? Nama dia Bangang OS contoh. Tiba-tiba tak boleh nak buka desktop lagi, hang dah. Itulah. Ustaz saya dah reka OS saya sendiri. Tiba-tiba memang macam nama dia, jadi Bangang sungguh. Desktop tak buka, hang dah. Kita takut OS pun hang, kita buat mazhab pun tak ada seminggu, hang juga. Hang tak apa lagi, jengkreng. Orang Kelantan kata jengkreng okey lagi, jengkreng kongkeng. Jengkreng kongkeng tu tak ada lah, tak boleh nak cakap apa lah. Kalau kita contoh nak komputer, hang tak mau pakai Windows silakan, tak mau pakai Linux silakan, tak mau pakai Mac OS silakan, buat operating system sendiri. Tapi kalau hang, kalau apa, ikut hang. Sama juga hang ni, kalau kita berkemampuan tak salah. Pintu ijtihad masih belum belum ditutup. Siapa yang berkemampuan? Tapi agak-agak mampu ke tak? Tak mampu. Quran 30 juzuk tak lepas tak? Sunan Sitah tak berapa nak lepas. Hak saya duk baca-baca tadi lepas ke tak? Hak saya duk baca-baca tadi lepas ke tak? Tak berapa nak lepas juga. Bukan nak kata tu keutamaan. Tapi kita sedak diri. Jadi otomatik
Untuk saya lah, untuk saya wajib lah. Untuk tuan-tuan, kalau rasa tuan-tuan hebat, boleh cipta mazhab sendiri, boleh cipta kaedah sendiri, tak ada lah. Jadi persoalan paling penting, mampu atau tak? Tak mampu. Terjawab tak agak-agak? Terjawab tak? Kiah sekali tu. Balik guna window juga tak? Balik guna Linux juga. Jadi tak selesai. Bila nak selesai, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah guys, kita dah dapat ilmu pencerahan daripada usaha-usaha kita pun, ya kan. Mana yang baik kita ambil, mana tak baik kita jangan ambil, macam tu lah guys ya. Mana yang kita yakin dan faham ilmunya, kita ambil, macam tu. Dan setiap ilmu pasti, ya kan, memberikan istilahnya kebaikan untuk kita semua. Jadi apapun ya, kita harus tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis dan mengikuti guru-guru kita yang Masya Allah dengan istilahnya tuntunan ya daripada guru-guru kita ya, dan juga pendidikan daripada guru-guru kita, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuai Al-Quran dan juga Hadis. Seperti itu, mau apa-apapun takkanlah kita tinggalkan ya kan, kecuali kita memang udah kayak pintar, sudah cerdas melebihi kecerdasan ulama-ulama terdahulu. Seperti itu, untuk ijtihad seperti itu ya. Kata Ustaz Auni Muhammad, kita dah pakai Windows, kita dah pakai macOS, kita dah pakai Linux macam tu kan. Takkanlah kita buat sendiri karena kita tak mampu kan, macam tu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.